maklar dalam kitab-kitab fikih terdahulu disebut dengan istilah samsarok. Maklar dalam istilah kitab-kitab fikih disebut samsarok atau simsarok. Maklar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, bahwa maklar simsar ialah penengah antara penjual dan pembeli. Sami sareng calo. Sami berinya. Untuk memudahkan jual beli, maklar yang terpercaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja. Maksudnya kenging dina dagang nganggo maklar, nganggo tangan anu sanes nanti langsung kurang nganggo perantara biasa sistem maklar. Hukum maklar, Imam Al-Bukhari berkata, Ibnu Sirin atau Ibrahim dan Hasan memandang bahwa simsar itu boleh. Bahasa Arabnya simsar, maklar. Ibnu Abbas berkata, tidak mengapa orang yang mempunyai barang berkata, juallah barang ini, kelebihan dari sekian adalah untukmu. Bade mang jual ke buruh tinu boga. Bade pek we jual kumane sabara we. Kali meminta saanu we kadieu mah biasa gitu oke. Pek sabara we payuna. Kali meminta saanu we biasa teu kelebet simsar keneh. Ibnu Abbas berkata, tidak mengapa orang yang mempunyai barang berkata, juallah barang ini, kelebihan dari sekian adalah untukmu. Ibnu Sirin berkata, apabila seseorang berkata, juallah barang ini sekian, keuntungannya untukmu dan untukku, maka tidaklah mengapa. Sok bagi sok kejual dan orang bagi dua we untung nama biasa itu oke. Sejalan dengan pandangan para fuqaha tersebut, apabila kita kembali kepada aturan pokok kaidah, maka pekerjaan maklar itu tidak terlarang, artinya mubah, karena tidak ada nas yang melarangnya. Itiasa kalgale kanggo sistem maklar. Nute kenging mah nawar barang, tapi lain maksud rek meuli. Arah batur wani nawar barang sabara sama controk ke arah batur wani eta mah sanes simsar an najas namna teh tekenging eta mah aye mah pek bejual ku maneh sabaraha kadie mah minta sanung lama biasa sistem maklar. Dengan demikian, antara pemilik barang
dan maklar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak maklar, boleh dalam bentuk prosentase komisi dari penjualan, dan boleh juga mengambil kelebihan dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang. Sebagai landasan hukumnya ialah sabda Nabi. Jadi sistem maklar kengi bade langsung pek jual sabarawe kumadinya kadia menyawa sakie mangga pek jual yang berlaku ku kami diberi prosentase mangga target biasa. Hadisnya as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Perdamaian, persetujuan itu halal antara muslimin, kecuali persetujuan yang mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin wajib berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksudnya asul hute perdamaian, perjanjian atau persetujuan. Pek baik nyin persetujuan antara muslimin kajaba persetujuan anu ngaharamkeun nu halal atau ngahalalkeun nu haram. Jama-jama muslim tergantung syarat anu geus ku mereka dibuat, kajaba syarat ngaharamkeun nu halal atau ngahalalkeun anu haram. Eta dasarna ngeunaan simsat. Berarti lamun simsat nyieun persyaratan sok jual ke suami dibere 5%, 2%, 1% mangga syarat eta ge tiasa teu diharamkeun ku agama. Atau syaratna sok jual ke ku kami dibere persentase mangga tiasa. Hikmah maklar selaku makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam mengisi kehidupannya. Betapa banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara membeli atau menjual barang-barang mereka. Ada pula di antara yang karena kondisinya tidak memungkinkan untuk turun ke pasar menemui penjual atau pembeli, maka dalam keadaan yang demikian keperluan diperlukan bantuan orang lain yang beroperasi selaku maklar yang menerima upah atau komisi. Upamina seperti nyical mobil dan terbiasa langsung kafe nyical mobilnya nganggo maklar mangga biasa resa mikene maklar kene. Eta rupina hikmahna maklar
aya jalma anu boga barang teu bisa ngajual, nya nitahan jalma sebagai maklar dari aya perjanjian pemberian keuntungan. Islam membenarkan bentuk kerja maklar ini karena memang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu pembeli, penjual, dan maklar itu sendiri. Usaha ini dibutuhkan sebagaimana halnya pekerjaan lain yang dapat memberi manfaat. Karena itu tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Dan jelas sama istimak kelar kini.